tenang aja Bapak Prabowo. Tenang, Bapak Prabowo tenang. Nikita Mirzani sudah di sini. Kalau ada yang mengusikmu, biar aku yang maju. Ntar aku cari data-datanya, apa-apa aja aibnya yang pernah dilakukan. Wih, keren. Nikita Mirzani siap pasang badan untuk Pak Prabowo. Ya kan? Siapa yang tidak kenal Nikita Mirzani? Dulu pernah saya kritik ibu ini ya, Ibu Nikita Mirzani, waktu ada selisih paham dengan ulama kita, ya imam besar dan lainnya. Pernah saya kritik. Nah, namun sekarang saya lihat Ibu Nikita Mirzani ini sudah tidak ya masuk kerana itu. Itu masalah agama waktu itu. Nah, kita sudah tahu semua ya, Nikita Mirzani ini kalau berbicara itu selalu berdasarkan data yang ada. Nah, kita lihat saja ya seperti apa Ibu Nikita Mirzani pasang badang untuk, jadi kalau ada yang memfitnah Pak Prabowo, nah itu Nikita Mirzani maju. Cuman pesan kami ya, pesan juga dari Pak Prabowo, kalau ada yang memfitnah kita, kita balas dengan baik ya, senyumin saja, jogetin saja, dan diberitahukan yang baik-baik. Jangan kita balas yang serupa ya. Jadi kalau ada yang memfitnah Pak Prabowo, menghina Pak Prabowo, jangan kita berbuat yang sama, karena kalau kita berbuat yang sama berarti kita masuk ke dalam golongan dia. Tapi mengkritik boleh ya. Contoh ya, saya kira Ibu Nikita Mirzani ini sudah sangat paham bagaimana cara mengatasi orang-orang yang suka menyebar hoax, menyebar fitnah ya. Semoga sehat selalu Ibu Nikita Mirzani dan keluarganya. Amin. Prabowo Presiden, Gibran Wakil Presiden, Indonesia Maju, Indonesia Emas. Mantap.